Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang wujud asli dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Kitab ini diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sebagai kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir, tentu Al-Quran mengandung banyak keistimewaan dan keutamaan dibanding dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang wajib kita pelajari. Dinasihatkan oleh para ulama bahwa Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan supaya kami semua mempelajari Al-Qur'an. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang apa itu kelebihan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belajarlah kamu akan Al-Qur'an karena di akhirat nanti dia akan datang kepada ahli-ahlinya yang mana dikala itu semua orang memerlukan pertolongannya. Ia akan datang dalam bentuk seindah-indahnya dan ia akan bertanya, 'Kenalkah kamu kepadaku?' Maka orang yang pernah membacanya akan menjawab, 'Siapakah kamu?' Maka berkata Al-Quran, 'Akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung, dan juga telah bangun malam untukku, dan kamu juga pernah membacaku di waktu siang hari.' Kemudian berkata orang-orang yang pernah membaca Al-Quran itu, 'Apakah kamu Al-Quran?' Lalu Al-Quran mengakui bahwa dia adalah Al-Quran, dan dia pun menuntun orang yang pernah membacanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu diberikan kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kirinya. Kemudian dia juga meletakkan mahkota di atas kepalanya, dan juga kepada ayah dan ibundanya mereka juga diberikan perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia walaupun berlipat ganda. Sehingga kedua orang tuanya itu bertanya, 'Dari manakah kami memperoleh ini semua? Padahal kami yakin amal kami tidak mungkin sampai untuk dibalas seperti ini.' Lalu dia pun dijawab, 'Kamu diberi ini semua karena anak kamu telah mempelajari Al-Quran.'"